sepasang mahasiswa Universitas Andalas, Padang, kepergok berduaan di sebuah kamar masjid. Kejadian terjadi pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu. Pelaku laki-laki inisial TK merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, sementara wanita inisial E dari Fakultas Ilmu Budaya. Perbuatan sepasang mahasiswa itu pertama kali dicurigai rekan TK, Irfan, yang menemukan rambut panjang di kamar mandi serta kondisi kamar yang berantakan. Awalnya udah curiga, sebab menemukan ada rambut perempuan di kamar mandi, juga kondisi kamar yang berantakan, ungkapnya. Saat digerebel, ia sempat bersembunyi di bawah tempat tidur dengan menutupi tubuhnya menggunakan koper dan bantal guling. Namun warga berhasil menemukannya yang saat itu menggunakan kaos berwarna hitam dan celana pendek. Berdasarkan keterangannya, mereka telah melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut sebanyak 3 kali. Sanggup tak sanggup tuh disuruh nyebut gua kan?